Belakangan ini di Indonesia banyak diperbincangkan tentang berbagai bisnis startup yang lesu. Ada yang melakukan PHK karyawan, bahkan ada yang sampai gulung tikar. Terbaru, emiten teknologi PT Goto Gojek Tokopedia TBK akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.300 karyawan. Jika dulu menjadi bagian sebuah startup adalah dambaan, apakah kini perusahaan startup mulai menjauh dari masa keemasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya.